Digolin apa? Yang dimasukin aku. Dengan berbeda orang lagi. Iya. Kita orang banyak hari yang lebih mon sekarang. Kelihatan kan dari jauh udah kelihatan gitu. Tapi fokusnya ke sini. Karena ada sesuatu yang menonjol. Ada sesuatu yang menonjol hijau-hijau pulen gitu. Kakak Revi. Panggilannya Revi. Revi. Hari ini kita mau nanya-nanya sama Kakak Revi. Iya, Kakak Revi. Banget, karena banyak loh fansnya Revi yang di TikTok kan. Revi mana? Revi mana? Kali muncul kayak Revi garis keras. Oke. Okay. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Namanya panggilannya kan Revi. Nama kakaknya siapa sih? Kadek Revi Ratnadi. Kadek Revi Ratnadi. Kenapa ada Adi? Tahu. Kenapa enggak ada Udinnya? Apa karena kamu sebelumnya dulu laki-laki? Enggak tahu. Enggak tahu. Revi asalnya dari mana? Singaraja. Singaraja mana? Tajun. 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 Enggak sih periuknya, Kak. Tajun aja. Nah, pertanyaan selanjutnya. Hobinya apa sih? Hobi sepak bola. Pantes ada yang dua bawa bola. Terus dia besar banget bawa bola. Dulu SMK, SMP sering kok main sepak bola. Kamu jadi kipernya atau gimana? Kamu yang digolin. Digolin apa? Yang dimasukin aku. Tapi masuk nggak? Nggak. Revi, ini kan Revi aku lihat kan banyak yang menonjol gitu ya dari body gitu ya, banyak banget yang menarik perhatiannya. Mantap. Apakah kamu nge-gym? Apa kamu workout? Apa kamu suntik? Apa implan? Apa gimana? Asli alami. Oh, asli alami. Alami dari pacar. Apa dibantu sama ayang apa gimana? Enggak lah. Oh, alam. Enggak lah, enggak sekali. Nanti punya pacar? Punya. Oh, punya. Punya. Satu apa? Lebih satu dari lah. Satu. Oh. Ada rencana kapan mau putusin pacarnya? Enggak lah. Enggak. Ada rencana mau sharing gitu enggak? Masalah pacar sharing pacarnya di sharing-sharing. Enggak. Sharing makanan maksudnya. Tapi enggak boleh. Enggak boleh ya, corona. Soalnya enggak boleh kita sharing-sharing ya, pacar. Enggak boleh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bayangan kamu pertama kali kerja di Good Ponsel itu seperti apa sih? Kamu bayangin Good Ponsel itu dulu kayak gimana? Good Ponsel itu isinya biduan atau gimana? Cewek cantik semua sih. Cewek cantik semua. Padahal aslinya cantik juga. Apa yang bikin kamu seneng kerja di sini? Teman-temannya kenapa tuh? Bobrok semua. Oh, bobrok. Emang semua bobrok yang kerja di sini? Ya enggak sih, jarang, tapi kebanyakan. Kebanyakan bobroknya ya, jangan bilang-bilang kita bobrok ya. Oke. Okay. Oke, pertanyaan selanjutnya. Revi pendidikan terakhirnya apa? SMK. SMK. Jurusan? Akuntansi. Akuntansi. Oh, pantes. Cocok. Jadi sekretaris para-para pejabat di luar sana. Tolong direkrut ini. Revi jadi sekretaris simpanan. Bercanda deng ya. Bercanda. Tadi kebanyakan lanturnya dia. Yeah. Ya. Mohon maaf. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya Bill. Pernah kerja enggak sebelumnya? Pernah. Kerja di mana? Di Mohyamin. Oh, itu bagian apa Revi di sana? Bagian adminnya juga. Oh, adminnya. Oh, admin. Pantes dia enggak kaku pakai laptop ya. Iya, enggak kayak kita. Cara ngopi gimana deh? Enggak tahu kayak gimana. Suka enggak TikTokan? Suka banget. Dipaksa enggak kalau misalnya TikTokan di Good Ponsel itu sebenarnya? Enggak dipaksa. Tergantung hobi. Tergantung. Kalau pengen ya udah ayo. Kalau enggak ya udah. Berarti enggak mesti ya kita harus bisa TikTokan ya. Iya, benar. Berarti kamu kalau misalnya diajakin TikTok itu emang kemauan sendiri? Iya, kemauan atau kalau enggak, jatah kamu. Jatah kamu dibakar. Enggak, berarti ya. Berarti buat, di Good Ponsel itu buat have fun. Jadi untuk masalah TikTok untuk harus bisa TikTok kan di Good Ponsel enggak berarti. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Kalau punya hobi, ya udah salurkan. Benar sekali. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Yeay. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya lagi sama staff-staff yang lain yang baru ya.
yang kalian belum kenal, yang kalian penasaranin, boleh juga kalian tulis pertanyaan apa yang pengen kalian tanyain di bawah ya, di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Cina deh juga. Oh, dari Cina. Bahasa Cina sekali coba. Ada salah.